Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rizky Fajar di channel Button Tube. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman dan tips cara membuat KTP elektronik dengan mudah dan cepat. Untuk pengajuan KTP baru, syaratnya cuma dua. Kartu keluarga dan alamat email. Dan langkah-langkahnya, yang pertama mintalah surat pengantar dari RT, terus mendaftar pembuatan KTP baru di kelurahan, dan melakukan perekaman foto dan tanda tangan di kecamatan. Di kecamatan nanti ada ruangan khusus untuk perekaman KTP. Dan situ juga ada petugasnya. Setelah beres dari situ, kita akan mendaftar online di aplikasi Smart Disduk Capil. Setelah mendapat notifikasi bahwa KTP sudah jadi, maka kita mengambil KTP tersebut di kantor Disduk Capil.